Pada video kali ni, aku nak cerita dekat korang. Aku ada beli sebiji head SWIPO 2225 eh. Okay, apa yang special sangat head ni? Head ni head paling special yang aku pernah beli and aku pernah dapat. Nak tunjuk sikit dekat korang, jom. Head ni macam mana? Kita tengok. Head yang aku beli ni, jenama SWIPO. Aku beli dekat Shopee je sebenarnya. Buat masa yang sebelum ni aku beli, tak pernah lagi ada masalah kan. Tapi kali ni headnya memang special sangat. 2225 eh. Lubang air semua standard lagi lah untuk spek 65. Motor ni spek 65 bawah standard je. Head ni pun aku tak penting lagi sebab aku dah perasan ada sesuatu. Kalau korang nampak, korang nampak sesuatu tak bila korang tengok dekat area ruang pembakaran dia, chamber head dia? Kau nampak sesuatu tak? Okay eh. Mungkin siapa yang tahu tu dia tahulah ada sesuatu yang tak disangka-sangka gitu. Okay, kau tengok sini. Nampak? Ceritanya, lubang plug dia ni tak ada lubang. Aku nak cucuk plug dekat belah mana? Aku kadang-kadang sampai pelik. Macam mana benda macam ni boleh jadi? Macam mana QC diorang buat kerja ni? Aku pun tak faham. Yelah, head sampai mestilah kita tengok dulu kan. Barang ni ada yes ke tak ada yes. Tapi bila jadi macam ni, pening kepala sebab kita plan waktu PKP macam ni boleh buat kerja mana yang ada ni kan. Sementara tengah lockdown ni, aku fikir kan dapatlah settlekan masalah motor ni. Sebab asal motor ni, owner dia buat spek 65 head 22, head 1922. Tapi power tak keluar. Jadi dia kata kat aku, tukar je lah head besar 2225. Aku cakap tak ada masalah. Jadi bila sampai head macam ni, terus terkendala kerja aku. Pening kepala. So aku tengah nak usahakan untuk, aku dah call tadi dia punya seller. Seller tu kata kat aku tak ada masalah. Dia return, minta aku return balik barang. Lepas tu dia akan post head yang lain lah. 2225 juga. Aku harapkan head yang sampai untuk kali ni cantik lah, tak adalah macam ni. Sebab pening kepala. Kita fikirkan kerja kita dapat cepat, tapi disebabkan head ni bermasalah, terkendala kerja aku, tak dapat nak selesai. Okay, ini head dia eh. Okay, head ni kita beli, kita dapat ni kotak dia eh. Korang nampak dengan jelas tak? SWIPO eh. Bukan barang dia tak boleh pakai, banyak dah barang dia aku beli boleh je pakai. Aku beli sekali dengan intake. So intake ni dah dapat siap. Aku tinggal kanjur je, aku ingat hari ni dapat intake. Aku beli intake dengan sekali rocker arm lah, standard. Dapat rocker arm dia. Standard kita beli untuk head 2225 datang rocker arm, valve dengan head tu yang basic kebiasaannya eh. Dapat head, apa ni, aku tambah dengan intake super head. Dah dapat dah, getah sekali diorang bagi. Tapi sayang, kadang-kadang aku tak faham juga kenapa sampai-sampainya lain pula yang jadi. So tak apalah, korang nampak inilah brand yang aku beli, SWIPO percubaan eh. Okay, untuk head ni itulah ceritanya. Inilah kisah aku hari ni eh. Korang yang pernah berpengalaman macam aku ni, senasib dengan aku ni, minta korang komen lah kat bawah. Okay, untuk pengetahuan korang, head ni aku beli harga dalam 300 something je kat Shopee. Tak mahal mana pun head 2225. Sekarang ni dah ada banyak brand. Red Leo ada, Espada ada. Ada banyak lah head yang murah sekarang ni. Korang boleh cari je kat Shopee. Tapi nasib aku hari ni kurang baik. Aku terima, santai. Korang boleh komen kat bawah kalau korang pernah kena yang macam aku kena ni. Okay ya. Video akan datang, aku ada nak belanja sikit full spec 63 eh, LC. Aku akan buat dalam proses sebenarnya. Nanti aku akan tunjuk lah. So nantikan video aku yang seterusnya yang akan datang. Jangan pernah jemu tengok aku punya bebelan eh. Okay, untuk korang yang suka dengan video aku, minta korang like, share, komen dan subscribe okay. Nantikan video aku yang seterusnya. Goodbye.